Bertemu kembali dalam berita Semasa Tiga. Seruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini mengumumkan peletakan jawatan Dato' Sri Ramlan Ibrahim sebagai ahli SPR berkuat kuasa semalam. Menurut SPR, peletakan jawatan itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. SPR dalam nyataannya turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dato' Sri Ramlan atas khidmat bakti beliau sebagai ahli SPR. Dato' Sri Ramlan, 63 tahun sebelum ini, dilantik menjadi ahli SPR pada Februari 2019 dengan tempoh perkhidmatannya sehingga berusia 66 tahun. Sempena pelaksanaan ibadat korban, Masjid Kampung Melayu, Ampang dan Masjid Ubudiah Taman Tasik Tambahan menerima sumbangan 20 ekor lembu korban. Ia sumbangan Ahli Parlimen Ampang berangkat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Zuraida Kamarudin. Beliau berharap sumbangan tersebut dapat menceriakan sambutan Aidiladha walaupun negara masih berperang dengan pandemi COVID-19. Seorang peniaga buah kerugian RM1,000 selepas kerainya diserang dua ekor gajah liar di Mawai, Kota Tinggi, Johor pukul 8 malam semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Hussein Zamora berkata bagaimanapun peniaga berusia 52 tahun itu terselamat. Hasil siasatan awal mendapati kedua-dua gajah itu dipercayai merupakan pasangan ibu dan anak. Kejadian sempat dirakam orang ramai yang melalui jalan tersebut dan tular di media sosial. Pertambahan 300,000 tan metrik lagi minyak sawit diproses disasar menembusi pasaran luar negara melalui Turki. Ini termasuk Greece dan negara di rantau Balkan. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Dato' Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata secara tidak langsung ia menjadikan Turki sebagai hub ekspor pasaran itu. Sasarannya RM65 hingga RM70 bilion hasil ekspor. Semua produk berasaskan kelapa sawit mampu dicapai tahun ini. Sebuah mahkamah rayuan Amerika Syarikat membatalkan hukuman mati bagi pengebom bersiri Boston, Zucker Sinar. Sebaliknya, mahkamah daerah diarah mengadakan perbicaraan baharu sebelum menjatuhkan hukuman lain. Sinar, 27 tahun, dijatuhi hukuman mati pada tahun 2015 kerana memasang dua butir bom buatan sendiri berhampiran garisan penamat larian. Kejadian pada tahun 2013 itu membunuh 3 orang dan mencederakan 264 yang lain. Dia mengaku melakukan serangan itu ketika berusia 19 tahun bersama kakaknya, Temelu Zinar. Peguam Zinar meminta perbicaraan baru dengan alasan perbicaraan tidak sepatutnya diadakan di Boston yang begitu terkesan dengan serangan tersebut. Hakim O'Rourke Thompson pula berpendapat ketua hakim gagal memastikan pemilihan juri yang adil dan Zucker tidak mempunyai sejarah keganasan. Laporan itu mengakhiri berita Semasa Tiga. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.